Salawat salalaihi salam salawat khairil alal anam Allah Allah ya Muhammad alaihi salam maula ya Habibana ya Sayyidina Hulida Habibu wa khadduhu mutawaridu Habibu wa khadduhu mutawaridu Allah Allah ya Muhammad alaihi salam wa nurum min wajanati janatihi ya tawakhul bur. Salat-salat dan terus salat ya sahabat. Semoga dengan salat kita selalu mendapat ketenangan hati, pikiran dan juga keselamatan. Apapun tujuan kita, semoga mendapat ridho, kelancaran dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang mana kita masih diberikan kekuatan kesehatan jasmani serta rohani dan juga iman beserta Islam sehingga kita dapat bertemu lagi pada hari ini. Ya, buat para sahabat, terima kasih atas doa dan semangat dari kalian sehingga kita sampai saat ini, detik ini kita masih bertahan. Saya seperti mendengar dengungan-dengungan. Bismillah aja. Semoga enggak ada apa-apa perjalanan kita. Mendapat perlindungan dari Allah, mendapat kelancaran. Thank you.
Astagfirullahaladzim. Kali ini saya coba untuk memberanikan diri saya, apapun yang saya hadapi. Kok ada muridnya karyawan? Kau akan saya habisi satu-satu. Atas dasar apa kalian selalu meneror saya, dan dari mana kalian tahu kalau saya adalah murid dari guru Mas Karyo? Gurumu adalah sing pernah bakar aku. Bakar? Ya. Katanya guru pernah membakar dia, sahabat. Bakar aku? Bakar sampean? Ya. Kapan-kapan? Ntar lu, saya ingat. Tapi kejadian itu sudah sangat lama. Iya, memang wis suwi, tapi luka iki guru suwi. Iki terasa ning raiku iki. Kemungkinan itu sudah dibilang azab. Azab yang telah kau perbuat selama kau hidup, selalu membuat santet, menyanteti orang, membuat rusuh lah. Selalu membuat kerusuhan. Itulah, kemungkinan itu adalah azab yang harus kau nikmati di masa ini. Biarpun kau sudah mati, ternyata kau hidup. Tidak semudah itu. Karena bunuh aku harus mudah. Mungkin kau belum mati dan kau masih hidup. Mungkin Allah yang kuasa itu masih memberikan kau kesempatan untuk kau merubah. Tidak. Kesempatan untuk balas dendam karo kalian semua. Sitok pesitok, anggota PSS akan saya bunuh, termasuk gurumu. Berarti kau tahu di mana keberadaan guru saya saat ini. Tahu kau? Di mana guru saya? Kau saat tidak mungkin akan bertetok menekar gurumu. Ini pasti ulahnya dia sama kakek pelt itu misalnya. Jadi selama ini kau meneror kami hanya ingin menuntut balas dendam. Iya. Kamu kira dengan kamu balas dendam semua masalah selesai? Jelas, dendamku is terbalas ke. Tidak segampang itu. Wes suwi, momen ini kita tunggu-tunggu memang. Ya. Tiba saatnya besar. Saya memang sekarang sudah memberanikan diri, siapapun yang akan saya hadapi, saya selalu siap. Bagus nek ngono. Entek kowe iki bengi. Aku pasti kue modal. Oh.
Ajar kowe. Kita. Nanti gue. Nanti gue. Saya nggak akan kemana-mana. Anggota PSS tak pasti kemudar. Tidak segampang mulutmu. Delok ayah. Politin deke arcing arek tak paten ke. Engko gurumu ana waktu. Astagfirullahaladzim. Allah. Saya seperti mendengar suara Bunda Mawar. Dibakar oleh guru dan dia tidak terima menuntut balas. Terus belum sama bisa terhadap ini. Lalu buat kalian semester di depan kami yang berbeda.
akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.